Minggu lalu dalam segmen Gempur, pasukan agensi Intidaklah Kebangsaan mensasarkan beberapa lokasi aktif bagi penyalahgunaan dadah di sekitar daerah seberang Perai Tengah. Kali ini operasi diteruskan pada waktu malam di daerah seberang Perai Utara. Sebuah rumah kosong tanpa elektrik dan air dijadikan sebagai tempat tinggal dan port bagi melakukan aktiviti penyalahgunaan dadah. Ikuti penggempuran kami dalam laporan ini. Lah, isap lah. Bagi tadi. Dah habis dia guna. Kenapa you rimbuzi? Kalau saya tak tahu, saya tak dengar. Tiup kaca alat isap syabu. Kawasan rumah kebiar, rumah kosong. Jam 9 malam, sasaran dan strategi diatur bagi 12 pegawai dan anggota agensi Intidaklah Kebangsaan AADK yang terlibat malam ini. Pasal benda ni, tempat ni akan ada sentiasa ada orang datang. So kita boleh gunakan taktik itulah. Dua jalan dan kita ada pointer dia lah. Kita dah letak pointer dia. Dua kumpulan. So kita akan gunakan sepenuhnya motor lah. Tuan, untuk yang kita akan lakukan serbuan gempur pada malam ini, apa yang kita boleh kongsikan keadaan semasa di sana? Okey, untuk yang lokasi malam ni, kita akan ke kawasan perairan Kuala Muda, sepadan dengan Kuala Muda Kedah. Okey. Yang mana berdasarkan risikan kita sebelum ni, kita dapati ada sebuah rumah kosong yang dijadikan sebagai tempat pengedaran dadah untuk di sekitar kawasan Kuala Muda lah. Okey, gula semua. Silakan buka. Duduk! Kita akan bergerak ke Kuala Muda yang mana di sana merupakan port dan juga didapati ada tokan penggunaan syabu dan juga morfin juga disyaki dilakukan di sana. Kawasan yang agak bahaya dan kerana laluannya hanya motosikal saja yang boleh masuk di kawasan tu. Jadi sekarang ini kita akan bergerak ke van untuk drop off point dan selepas itu akan gerakkan ke lokasinya bersama dengan tim yang menaiki motosikal. Perjalanan mengambil masa kira-kira 30 minit. Suasana di sekitar rumah sunyi dan gelap. Duduk. Sebaik serbuan, 8 individu dikesan berada di dalam rumah. Tengok betul. Cek. Aku nampak apa yang aku tak ada pun nak sadar dah. Oi. Salah seorang yang ditemui hanya mampu duduk kerana keadaan kaki yang berkudis dan membusuk akibat penyakit kencing manis yang dihidapi. Itulah. Ketika disoal, lelaki dalam lingkungan usia 40-an ini menafikan dirinya mengambil dadah namun mengakui kesemua penghuni lain terlibat dengan najis dadah. Abang ambil juga? Tapi kawan-kawan memang ambil. Rumah tinggal yang tiada elektrik ini menjadi tempat mereka untuk dijadikan port menghisap dan juga disyaki mereka juga melakukan pembungkusan dadah kerana terdapat timbang dan juga beberapa peralatan untuk membungkus dadah terdapat di dalam bilik ini. Kalau kita nak lihat keadaan ini memang tidak semenggah dan keadaan di luar juga memang bukan seperti rumah biasa. Cuma ada beberapa orang dalam rumah ini ketika serbuan dan seorang wanita yang disyaki juga menagih dadah. Keluar! Ini adalah beberapa alat yang disyaki digunakan untuk isap dadah jenis syabu yang dijumpai dalam bilik rumah tinggal ini.
Difahamkan, rumah ini kerap dikunjungi oleh individu yang dipercayai mencari bekalan dadah terutamanya pada waktu malam dan awal pagi berikutan keadaan sekeliling yang gelap. Ini dia bilik kesan utama untuk pondok ni yang dibuki oleh suspek utama. Okay, kalau kita tengok bilik ni pun dia ada alat penimbang. Ini alat penimbang dia. Alat penimbang dia dan juga packing plastik bau. Ini adalah plastik packaging barang. Plastik packaging barang. Dan juga peralatan-peralatan lain. Kita dapat tengok lah. So, dalam bilik ni pun kalau kat sini adalah bilik yang agak kemas sikit lah daripada bilik lain. Okay, bilik-bilik utama ni. Cuma pada masa ni, bukan tak ada di sini. Pada waktu sama, di sebuah rumah lain, kami bertemu seorang warga emas. Perbualan kami mengesan nada kecewa seorang ibu terhadap kehidupan yang dipilih anaknya. Berapa kali dah cik menang depan dia. Cik kata hantar kesian kat mak. Bapak pun tak ada. Bapak dia mati, saya duduk dalam. Kemudian tu dia kena setengah-setengah kot. Mak cik kata mak tak pernah sebahat dengan benda ni. Kata kalau nak kata nak makan duit, sepupang pun mak tak mahu. Abang dah kata duit dia haram, dia kata kat dia. Operasi diteruskan. Jangan ambil lagi. Jangan lagi. Oh, beberapa lokasi di sekitar kawasan Bakau Tua diperiksa. Buat ni. Bunyi lah. Dua individu ni didapati cuba meloloskan diri ketika penahanan dibuat di kawasan ini dan mereka naik motor yang sama. Cumanya tindakan pantas pihak ADK berjaya menahan mereka sebelum mereka sempat melarikan diri di kawasan hutan. Biasa pergi ambil belah mana? Belah sini lah. Berapa lah? Harga dia berapa? Dalam RM15. RM15 besar mana? Sikit lah sebetang. Sebenarnya pada hari ini kita berjaya menangkap 25 orang yang disyaki sebagai penagih dadah yang merangkumi di daerah seberang Perai Tengah dan seberang Perai Utara. Kebanyakan yang kita tangkap pada hari ini terlibat dengan dadah jenis sintetik lah, yang penggunaan dadah jenis ais dan syabu, dan juga ada sebahagian yang masih lagi menggunakan dadah heroin dan juga morfin. Mengikut statistik pada Januari dan Februari 2019, sebanyak 59 operasi dijalankan oleh AADK Pulau Pinang. Hasil sepanjang operasi, sejumlah 315 individu didapati positif ujian saringan air kencing. Okey, kita minta kepada keluarga ataupun masyarakat setempat yang ada pemasaran berkenaan dadah untuk tampil ke hadapan, hubungi pihak ADK untuk kami bantu memastikan masalah penagihan dadah dapat dikurangkan. Dan pada masa yang sama, kita mengharapkan kerjasama sebegini dapat diteruskan bagi memastikan masyarakat dan juga keluarga dapat menjalani kehidupan yang baik dan juga memberi ruang kepada mereka-mereka yang terlibat dengan penagihan dadah itu untuk dibantu dan dirawat. Perangi dadah habis-habisan. Anim Izati, 999. Sekarang,